Persiapan mau lahiran ya. Bentar lagi babynya launching adiknya. Kenapa? Hey gengs, welcome back to Mama Channel. Halo Mama Channel ya. Jadi ini Mama sudah siap-siap untuk mencuci semua peralatan, perlengkapan si baby. Mulai dari baju-bajunya, tilamnya, terus pinggiran tempat tidurnya itu. Mumpung ada matahari di luar jadi bisa cepat kering. Dibalik dulu semuanya. Karena kan kulit baby sensitif ya. Jadi memang lebih bagus tuh sebenarnya bagian dalamnya yang dicuci gitu loh. Ini baju-bajunya sih gemes-gemes. Masih banyak yang harus kita beli. Aduh. Mama mau beli ini juga sih, bodinya baby yang cuma warna putih doang, netral gitu. Mama udah lihat online di satu toko yang mau beli si penguin sama si bebek ini tuh 10 body, 10 biji warna putih. Harganya 20 euro, itu sekitar 340 ribuan dan itu dapat 10 biji. Persiapan mau lahiran ya. Semuanya sendiri-sendiri. Semuanya gue lakuin sendiri, dikerjain sendiri ya. Merantau gengs, gimana? Ini dari II-nya, ini dari Cece, lucu banget. Cucian yang lain juga banyak banget sih gengs, namanya juga Mama Life ya. Selimut-selimut di mana ya selimut-selimut? Semuanya udah Mama kasih ke keponakan sih, aduh. Karena memang gak planning. Aduh, nambah anak gitu loh. Kejutan sekali nih semuanya. Jadi beginilah. Sudah dihibahkan kemana-mana barang-barangnya si Kocik. Bayangkan ya gengs, kalau masih kayak zaman dulu kala itu cuci popo nggak pakai diaper sih ya, popo yang dicuci gitu ya. Aduh, anak banyak, cucian banyak. Aduh, salut deh sama ibu-ibu zaman dulu ya. Udin, ini udah kita bakalan setel si mesin cuci, kasur, sama untuk box yang di bawah baby bednya itu. Ini bakalan kita cuci pakai tangan. Ini sampahnya lumayan banyak nih. Ya Udin. Kita nyalain mesin cucinya. Dan ini kita cuci 30 derajat Celsius aja buat bayi. Kita akan cuci di bathtub. Ini Mama nyalain lampu kali ya. Itu kita biarin dulu. Nah, kalau matrasnya ini kan bisa dibuka nih, alasnya. Ini kita cuci pakai air panas. Ini airnya panas banget sih. Sekarang mari kita lihat nih gimana tuh nodanya langsung hilang tuh. Tadi kan di sini agak kecoklat-coklatan. Nanti kita kucek ya. Enak, Abang. Ya. Angkatin Pak Wil. Sama-sama.
jemuran mama hari ini berbau baby. Kecil-kecil banget, cute-cute. Ini handuknya juga kita cuci. Bodi-bodinya astaga, gemes-gemes. Hai gengs, kameranya ketinggian. Dan kalian jangan kaget kalau ngeliat alisnya Mama sepertinya dua warna yang berbeda, karena Mama baru nyobain pensil alis dengan brand yang lain. Tulisannya sih 24 jam tahan gitu deh. Ya, sekarang ini Mama mau ngajakin, Mama turun dulu kameranya, aduh. Bumil. Oke, seperti ini, mantep. Hai Mungil, bentar lagi babynya launching adiknya. Iya, nggak lama lagi ya. Mama, kan dia pasang kemarin dikit yang baru Basman's baby itu. Iya, kapan lagi dia ya? Gambar perutnya Mama. Ini malah sana, bisa belum malah. Zoe mau gambar perut mamanya. Oh, I'm gesit. Baby gesit. Mau gambar muka baby. Nanti kita vlogin kidos mau gambar-gambar perut mamanya, oke? Oke. Mau gimana? Can the baby good? Klokson. Rasa iya. Klik ke ini kakeat. Ikut. Iya, ikut. Kok short untung. Pokoknya seharian mama pakai pijama. Sampai tadi anak tetangga itu temennya si Mungil ngeliat aku dari ujung rambut, bye-bye, ujung rambut atau ujung kaki, dan bilang, kamu pakai pijama. Udah siang bolong, terus aku bilang, ya pijama itu paling nyaman kali, aku bilang sama dia. Anak-anak. Nah, mama mau ngajakin kalian untuk update persiapan buat si baby, apa-apa aja yang sudah mama beli. Awalnya rencana mama tuh pengen mama vlogin, tapi memang kita mesti harus ke mall lagi belanja. Itu yang bakal kita vlogin. Cuma kalau yang perintilan-perintilan itu pas kemarin kebetulan kita on the way sama abang, langsung sekalian deh gitu, dan gak bawa kamera gitu loh. Ya Udin, jadi ini lanjutan setelah mama nyuci baju-bajunya si baby dan ngejemur baju-baju si baby, begitu ya. Oke, jadi apa-apa aja sih yang sudah kita siapin, kita beli. Pastinya Pampers, apa diapersnya baby, mini. Kita udah ambil yang ukuran 3-6 kilo. Tapi pas kita di tokonya itu tuh disamperin sama mbaknya. Mbak yang pas jaga toko gitu dibilang, jangan ambil yang nomor 2, ambil yang nomor 1. Ini kan number 2 dan ini number 1. Gitu, memang tulisannya ini 2-5 kilo. Tapi kalau dari size-nya itu, walaupun hanya beda sekilo ya, ini 3-6 kilo, ini 2-5 kilo. Tapi katanya dari size-nya itu ya, kalau kita bandingkan lumayan besar yang 3-6 kilo ini. Jadi kita disaranin untuk ambil dulu, start dengan yang 25 kilo biar kita nanti lihat apakah ini pas buat si baby atau si baby udah bisa pakai yang number 2 gitu deh. Udah lupa sih ya gengs ya, udah hampir 6 tahun yang lalu gitu loh, Bang Kocik udah 5,5 tahun. Oke, jadi kita diaper sudah ada. Diapers dan tisu basah. Tisu basah ini sampai sekarang kita nggak pernah nggak punya di rumah, walaupun abang Poci udah segede gitu. Karena buat kita kemana-mana ya kita selalu bawa memang tisu basah gitu loh. Di mobil, di tas mama selalu ada tisu basah kayak ini. Jadi memang sampai sekarang kita selalu punya ini ya. Dan kita beli ekstra lagi deh buat si baby gitu. Perutnya. Oh my god. Aku sendiri sih merasa perutku ini gak gede-gede banget gitu, tapi abang bilang ini perutnya udah terlalu besar. Dan mama itu minggu lalu sempat mampir ke mall nyari apa sih, kain popok. Wonder banget gengs, karena gak dapet.
Mama itu ke berapa toko ya, toko baju lagi yang ada baju-baju baby, perlengkapan baby gitu ya, kos kaki baby, pokoknya ada baju-baju baby deh. Masa mereka gak punya kain popok? Bayangkan. Jadinya aku sama Abah mutusin untuk pesan online. Ini udah datang paketnya kemarin, jadi mau Mama unboxing sekarang ini. Ada dua, ada dua. Kita buka dulu yang ini yang pertama ya. Minta kans tuh Mama beat the message game. Ambilin Mama pisau dong nang. Minta. Oke. Oh ya, sama Mama dapat kiriman. Lucu banget. Milestone card. Oh, nggak pernah punya beginian. Dapat kiriman ini dari keluarga, dari saudara. Makasih. Lena kenal dari kiriman proses. Tuh, kita buka dulu paket yang pertama. Oh iya, lucunya pas kita di drugstore ini yang kita beli diapers itu segala macam, mereka punya kain popok, geng. Jadi aku sama abang bilang, udah kita ambil deh kain popoknya. Aneh kan, masa di toko baju nggak ada, tapi di drugstore ada. Tuh, kita pilih netral putih bintang-bintang. Kan, cowok-cowok bisa. Abu-abu. Ini mesti kita cuci. Kita lihat isi paketnya apa. Oh, ini yang lucu itu. Jadi Mama itu punya ini loh, punya pompa ASI, cuma dia yang manual. Memang agak lama-lama ya capek juga kita cus gitu ya, pegel juga, apalagi kalau kita tengah malam ngepompa, kita nggak mau bangunin si baby, ya kan? Terus PD kita itu membengkak gitu loh, tengah malam ngantuk terus mesti konsentrasi pompa gitu tuh asli. Mau udah alamin itu ya, dan nggak banget deh, gengs. Tapi udah Mama siapin juga, pompanya udah Mama ambil dari kardus, nanti Mama kasih lihat kalian. Lalu Mama ada ngeliat si pompa lucu ini. Ini pompa elektrik, lucu gitu, dan apa namanya, reviewnya bagus gitu loh. Coba deh kita lihat. Satu botol, sayangnya sih cuma dapat satu botol ya. Tapi kan nanti bisa ASI yang di botol ini bisa kita tuang ke botol yang lain gitu loh. Oh, mirip-mirip juga sih ininya. Tapi kayaknya punya Mama lebih bagus. Ini plastiknya keras ya, yang untuk ditempel di dada. Kalau punya Mama yang satunya tuh kayak silikon gitu, jadi dia tuh lembek lembut gitu di payudara. Kayak gini. Ini kabelnya bisa kita colok di power bank, jadi on the way juga bisa pompa. Kalau pas umpamanya kemana gitu, perjalanan jauh bawa si bayi, bisa dipompa juga di mobil. Gampang banget. Terus ini dia lucu. Dia tuh kayak apa ya? Kayak oval gitu loh. Kayak gini kan. Lucu banget. Jadi memang harus dia di kita mana ya, ada power banknya abang. Oh, ini untuk si dotnya gitu. Kita cobain ya. Sayang, power bank mana? Mari kita coba ini nih, berfungsi apa enggak nih. Oh iya, paket-paket yang lain belum sampai. Mau juga udah ada pesan beberapa paket lagi. Jadi kita colok di power bank. Wow, berfungsi. Sayang, sini sayang. Ini pompa. Ya? Yeah. Pompa. Was ist das? Was soll er? Funktioniert. Der Powerbank. Gut. Und man hat Sticker. Ada stikernya. Jadi muka mamanya bisa ditempel. Ini mimik mamanya bisa ditempel di sini.
Sis. Ini coba. Jut. Jadi bisa cepat, bisa medium. Oh, ini super super cepat. Oke, berfungsi. Gak sabar mau nyobain. Pengen taruh lagi di sini di atas. Dan sekarang kita buka paket berikutnya. Ah, kain popok yang mama pesan dong. Nih, langsung 10 biji. Ini langsung 10 biji dan motifnya juga bintang-bintang, abu-abu gitu kan. Itu netral. Oh, ini juga lucu. Ini kayak motif kemah-kemahannya Bang Kocik. Ini tuh. Kayak gini. Ini isi 10. Dapat harganya itu 20 euro. Jadi kurang lebih sebijinya 2 euro. Kayak gitu ya. Dua yang begini. Terus dua yang pakai mahkota-mahkota begitu. Ini juga cewek cowok netral ya. Dan ini bintang-bintang lagi, basic warnanya putih, cuma corak bintangnya sama seperti yang lalu. Lalu di sini ada gendongan. Nah, kenapa mau beli gendongan? Sebenarnya gendongannya si kakak Menta dulu aku dibeliin sama edakku juga masih ada, cuma dia tuh warnanya tuh abu ungu gitu ya. Sebenarnya sih netral juga mau pakai untuk gendong si Kocik kok gitu kan. Cuma kemarin karena udah hibahkan ke keponakan dan si Eda hibahkan lagi ke keponakan, dan ponakannya itu ponakannya dia ya, dari suaminya, dan itu tuh baru lahiran kemarin tuh bulan ini apa ya, kalau nggak salah gitu. Jadi aku nggak enak lah mau minta kan sementara dipakai sama dia, ya udahlah relakan. Jadi mama ngalah deh beli gendongan ini, tapi kata ipar sih nanti dia ganti ya, nggak masalah gitu kan. Karena kemarin memang kita udah hibahkan semuanya, memang kita nggak ada planning buat nambah pasukan gitu loh. Oh ya, sampai saat ini mama tuh udah 3 kali kontrol di rumah sakit. Setahuku dulu ya, aku perasaan gak pernah loh sebanyak ini kontrol. Setahuku dulu tuh sebelum lahiran itu ya 2 kali kontrol doang ke rumah sakit gitu loh. Terus habis itu udah langsung due date gitu kan. Nah, ini aku ada janji lagi berapa hari ke depan tuh kontrol keempat. Bayangkan dong. Dan di rumah sakit tuh lama banget, gengs, bisa sampai 2,5 jam, bayangkan. Tuh, jadi ini ada tasnya dan ini si gendongannya, tuh panjang kain kayak gitu. Jadi mama juga pilihnya warnanya abu karena netral. Mama masih ingat cara pakainya. Tuh dia tuh panjang sekali. Jadi pertama di perut. Terus satu ini naik ke atas pundak. Begini. Shh, kenapa Kocik? Kenapa? Makan dulu yang benar. Habisin dulu makanannya. Cuci tangannya, cuci mulutnya. Ngambek. Kayak gini. Terus ini kita masukin lagi ke dalam gitu. Gitu aja nangis loh. Terus ini kita silang. Terus ini kita tutup di belakang. Babynya nanti masuk, kepalanya direnggangkan, terus nanti di pantatnya itu nanti kita tutup begini. Kayak gitu. Kalian pasti tahu lah ya. Ini mah standar banget. Nah, kalau untuk newborn itu samping, jadi memang agak lebih lebar di samping seperti ini, terus nanti babynya disempilin di dalam gitu. Udah gini doang ya. Ini bakalan kita cuci besok matahari nongol. Ini kain popok yang kita beli di drugstore,
kita pas kita beli Pampers dan segala macam itu tuh dapat 3 biji harganya 8 euro, bayangkan. Sementara yang ini 10 biji harganya 20 euro. Tapi ya karena aku lihat gitu kan. Terus aku bilang sama Maya, kita belilah satu bungkus lagi gitu loh. Jadi ada persiapannya banyak lah gitu. Nah, jadi ada ini nih. Ini untuk ngangetin botol susu. Kita masukin air ke dalamnya. Terus kita colok untuk ngangetin botol susu. Tapi kan kidosnya mama gak ada yang nyusu dari botol. Hai. Kecuali kakak Menta dulu. Hai. Terus ini dia nih. Tuh, ini dia yang manual. Nah, ini lebih nyaman gitu loh, lebih lembek. Memang sih dalamnya kan keras ya, cuma yang nempel di kulit kita itu tuh silikon. Jadi kita pompa manual gini. Terus tempel jus 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 gitu. Nah, kalau tengah malam ngantuk itu ngantuk gitu loh, geng. Makanya good night. Kayak aku bilang sama Abang, kita belilah yang elektrik dan itu tuh enggak mahal, cuma 20 euro doang. Dibandingkan sama brand, mungkin memang nggak sekualitas brand, tapi kan aku juga punya pompa yang manual ya istilahnya. Pengen cobain yang elektrik gitu loh. Dan kalau branded itu harganya 150-an ke atas sampai 200 euro. Sementara ini cuma 20 euro, jadi nothing to lose lah gitu ya kalau kita nyobain. Nggak ada salahnya dicoba. Cus, cus, cus. Jadi kalau umpamanya mama on the way, entah pergi belanja gitu kan, bisalah abang di rumah untuk 2-3 jam gitu ngasih dari botol ya, nggak apa-apalah. Terus ini thank you banget buat saudaranya, keluarga dari abang, ini ada yang ngirimin beginian dan pakai bahasa Inggris pula, baby milestone cards gitu ya. Wis, thank you for watching, gengs. Terima kasih untuk supportnya, untuk doa-doanya sampai saat ini. Kalian pasti gak sabar nunggu si baby lahir, sama aja kayak kakak-kakak dan abang Kocik di sini. Kak Menta, kakak Mungil, dan abang Kocik ya. Kalau aku sama abang sih beneran santuy sampai sekarang aja, bayangkan kalian. Masih belum belanja ini itu, dan koper juga masih belum di packing. Jadi kita bener-bener santuy gitu loh. Ya udah. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Sarangnya.